Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Jis. Woi, tebak saya di mana? Hutan, bukan. Ini adalah istana tersembunyi, teman-teman. Harta, istana yang tersembunyi, lebih tepatnya ada rumah. Rumah orang terkaya pada zamannya. Pokoknya sayang banget sebenarnya, saya tekankan di video bahwa saya udah izin ke RT dan kebetulan di samping rumah ini adalah rumah RT-nya, teman-teman. Dan aksesnya sebenarnya ini berada di samping jalur memang yang aktif kendaraan, tapi saking ketutupnya jadi redup suara. Ini rumahnya. Bukan. Nah. Wah, gokil sih ya. Ini udah mirip-mirip hutan. Udah ketutup pepohonan, ketutup ilalang, ketutup rumput, ketutup dahan. Dan negara lain gak bukan, saya datang ke sini untuk memberi pelajaran ke kita semua untuk lebih bersyukur ya teman-teman, bahwa sebenarnya rumah itu biarpun gak mewah harus dimanfaatkan, karena semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi istana seperti ini harusnya bisa dibersihkan lagi atau dijual, mungkin kalau lebih ikhlas bisa dihibahkan teman-teman. Gue harus ekstra hati-hati ini, terutama untuk diri sendiri karena aksesnya itu bisa dilihat ya, yang kita nggak tahu namanya semak-semak, namanya hutan semi hutan, apapun bisa terjadi. Kuy, bismillahirrahmanirrahim, kita jelasin lagi sambil berjalan. Ini bukan rumahnya, melainkan ini sepertinya yang kita lihat ya, ini kayaknya sih kamar ART-nya teman-teman. Ini kamar ART-nya, cuman udah paciwa ya, udah ripuh keadaannya tuh. Ini atapnya udah mulai bolong-bolong dan rabi. Dan sebenarnya di sini ada toiletnya nih, ada toiletnya. Toiletnya aja bisa sendiri loh. Tuh, ini toilet. Dan ini empang ya. Nggak tahu ini lebih dari 1 hektar sepertinya tanahnya. Ini sampai ke sana tuh. Dan di situ lagi, aduh. Hai, kaget, men. Dan di sana juga ada kolam renang, ada 2 kolam renang. Satu kolam renang dan satunya sih kayaknya empang deh. Nah, ini kamar ART-nya. Jadi terpisah dari kamar majikan ya, teman-teman. Gokil sih ya. Yang tanya, "Bang, ini di mana?" Wah, untuk kali ini kita silent. Demi kenyamanan, dikarenakan masih banyak properti yang ditinggalkan, teman-teman. Saya hanya diizinkan untuk mereview dan tidak diizinkan untuk menyebut nama daerah atau lokasinya. Assalamualaikum. Kalau kita nggak bakalan tahu kalau di sini ada rumah loh. Karena saking rimbunnya, jadi nggak kelihatan. Gila menemukan harta karun di tengah-tengah semak-semak seperti ini. Buat gosor tuh seperti dapet THR, men. Nah, itu rumahnya. Nanti kita ke sana. Tuh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Gokil, gokil, gokil. Masya Allah, ini rumah gede banget. Di sini ada toren. Atau ini bekas gazebo kayaknya ya. Bekas gazebo deh. Ini kolam renangnya. Keren kayak, mudah-mudahan sih nggak ada anak condo yang keluar dari sini. Ya kan? Tuh. Ini sermen. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan sih nggak jatuh ya, karena aksesnya cukup sempit. Aduh. Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pentingnya rasa syukur ya, biarpun megah mewah, misalkan nggak berpenghuni atau nggak ada yang nempatin tuh kayaknya berasa hampa, bener nggak sih? Biar ke rumah kita sederhana, tapi diselimuti dengan kebahagiaan, senyuman itu enak banget, nyaman. Aduh,
sebelum kita masuk, kita lihat dulu sekelilingnya. Dan sekelilingnya seperti ini. Assalamualaikum. Oh, jadi ada kitchen set di sini. Dan ini kitchen setnya bagus loh. Ini awet sepertinya, dan bukan barang murah. Tuh lagi. Jadi laba-labanya udah banyak. Aduh. Punten kosong ya. Dan ini misalnya kita lihat dari samping rumahnya. Cuman aksesnya kita lewat samping sebelah sana. Samping sebelah situ tuh. Aduh, timbun banget ya. Gila sih ini. Tuh terlalu limbun loh sini mah. Gimana perasaan kalian melihat rumah ini? Kalau saya jujur sedih banget ngeliat rumah kayak gini loh. Saya aja pengen punya rumah tuh, berusaha dengan mati-matian, dengan usaha yang sangat keras. Teman-teman mungkin ada yang sampai keluar negara, keluar kota buat bikin istana sendiri. Dan ini ada rumah yang wah, ini mewah banget ya. Kenapa harus ditinggalin? Ini tempat santainya. Nah ini empang nih. Yang saya maksud di sini ada empang, dan itu kolam renangnya. Aduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bisa berenang, habis berenang terus bisa mancing, terus bisa bakar-bakaran di sana. Aduh. Temboknya udah penuh dengan apa sih ya? Aksesnya lewat sini nih, cuman tetap harus hati-hati karena atapnya udah bolong tuh, plafonnya udah jebol. Tapi untungnya sudah dicor sih, jadi kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum wa ala ibadil sholihin. Misi. Hai gokil men. Subhanallah. Ya Allah. Ini sih sayang banget. Astagfirullahaladzim. Ini alasan saya mungkin kenapa nggak bisa memberi info di mana posisi dari rumah ini. Mencegah aja ya teman-teman, demi kenyamanan semuanya. Karena di sini masih banyak banget topi-topi. Masih banyak properti-properti yang ditinggalkan. Dan semoga ada keluarga yang pemilik rumah ini menonton videonya dan segera untuk merapikan lagi rumahnya, karena ini sayang banget. Ditambah ini propertinya masih lengkap, masih banyak banget. Oke, kita eksplor lagi. Ini bisa dibuka. Masih ada. Ini apa ya? Kayak sound system ya? Kayaknya bukan deh. Ini lemari doang. Ini apa ya? Sebentar. I'm sorry. Ini apa sih? Sebentar teman-teman, ini apa ya? Kayaknya sih bukan, ini mirip emas loh. Bukan ya, bukan emas ya. Emas gak sih? Oh bukan men. Ya kan. Tapi kok banyak semutnya?
lagi deh. Dan di sini ada Magicom. Nah, kalau ini inget nih, dulu di rumah pernah punya yang kayak gini. Ini tahun 90-an, teman-teman. Sampai tahun 2000-an. Saya pernah punya kayak gini. Tuh, rumahnya memang terbentuk tahun 2000-an kali ya. Di sini ada pintu yang terkunci. Tapi kita menemukan kunci di sini. Apa kita coba kali ya? Gak bisa. Kita mau dikunci nih. Assalamualaikum. Kursi ya, apa ya, kok batu dibungkus sih, batu-batu dibungkus, apa maksudnya ya? Wah, ini sih gila banget, men. Ini gila banget, bahkan dia punya pembuangan untuk masak tuh, pembuangan uap yang langsung buang ke atas tuh. Gokil, hordengnya. Lihat kenapa ya banyak semut di sini tuh, teman-teman. Jadi rumahnya digerumungin semut kayak gini nih. Banyak banget semut-semut yang nempel kayak gini. Gak tahu apakah rumah ini manis. Tuh, malah jadi sarang semut ya. Jadi untungnya tuh bagian depan gerbangnya dikunci, dan kuncinya itu ada di Pak RT, teman-teman. Saat nggak ada dapat izin, dia nggak mungkin bisa ngebuka gerbang ini. Nah, ini kompornya, dan langsung ke atas untuk pembuangan uap, pembuangan uapnya ya. Duh, semutnya banyak banget loh. Masih ada juga tabung gas. Aduh, ini apa ya? Masih ada gula loh. Ini gelas-gelas yang dipakai terakhir sebelum pergi kali ya, sebelum pindah. Nanti kita jelasin lagi di akhir video. Dispenser, ataukah ada sangu di sini? Ternyata nggak ada sangu. Toples-toples zaman jadul yang isinya rengginang ya kan. Dan waktu terhenti di sekitaran jam 6 kurang 5 menit. Jadi keadaannya hari ini ya, teman-teman. Per hari ini. Assalamualaikum. Nah, hari ini tanggal berapa ya? Sebentar, kita lihat sekarang tanggal berapa sih? Loh, sekarang tanggal 9. Eh, tanggal 9, tanggal berapa sih itu? Tanggal Mei. Mei tanggal 2 ya. Nih, sudah buka. Sebentar, teman-teman. Saya pengen nunjukin sesuatu dulu, pengen lihat jamnya dulu. Sekarang jam berapa? Oke, ini ya. Di sini saya mau infoin. Saya kesini pada Selasa tanggal 2 Mei jam 9. Dan keadaannya rumahnya udah seperti ini nih ya. Keadaannya udah seperti ini, aksesnya udah, pintunya udah jebol, dan semua akses pintu juga udah terbuka, dan lemari-lemari juga udah terbuka.
dikhawatirkan ada orang yang punya niat nggak baik yang datang ke rumah ini, yang mengambil hak, mengambil barang bukan haknya. Di sini juga masih ada sepeda tuh. Ini kamar mandinya. Iya sih ya. Tapi kayaknya ini lebih dari 3 tahun deh ditinggalin. Misi. Kamar mandinya ada berapa? Setiap ruangan ada kamar mandi, oi. Ini ruangan sholatnya ya. Dan di situ masih ada Al-Qur'an, cuma ada yang di bawah. Sebentar. Kita lepas alas dulu. Kita ke atasin Al-Qur'annya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Hampura ya. Niat saya baik. Saya pengen mindahin Al-Qur'an ini ke atas. Hapunten ya. Oke. Tuh aksesnya udah terbuka ya teman-teman, dan pintunya memang kayaknya udah rubuh deh, mungkin kemakan usia juga yang udah lapuk. Ini akses keduanya masih terkunci, masih bagus plafonnya juga. Dan ini garasinya nih, garasinya cukup luas, cuman udah penuh dengan ilalang-ilalang kayak gini nih. Tuh udah penuh dengan ilalang-ilalang atau pohon merambat, tumbuhan merambat lebih tepatnya ya. Dan pintunya juga dia apa sih, sliding gini nih, sliding tackle. Real ini orang kaya loh. Ini kaya banget, cuman ada beberapa kamar yang memang gak bisa dibuka. Sofanya masih bagus. Dan lampu gantungnya juga bagus. Ini bisa dibuka nggak sih? Ini nggak bisa dibuka lagi teman-teman. Ya udahlah, kalau nggak bisa dibuka, kita nggak bisa maksa. Inilah ruang utamanya, ruang tamunya. Sofanya juga bukan sofa-sofa murah ini, dan keadaan dari lantainya juga udah kotor ya. Ini lantainya udah kotor kayaknya sih lebih dari 3 tahun ya, bisa 5 tahunan ini terbengkalai. Tuh sampai nggak kurus kayak gini ya. Saya harap sih ada keluarganya yang merapikan loh, biar aman semuanya. Dibersihin juga halamannya. Ini tempat gosoknya tuh. Dan kita mau nunjukin akses sebenarnya teman-teman. Akses luar seperti ini ya. Nih, kita lihat dulu. Nanti kita tutup deh. Kita tutup. Jadi gini teman-teman. Kondisinya, wah, kena air lagi. Ini kondisinya, ini rumahnya pertanggal 2 rumahnya seperti ini, dan aksesnya juga udah kebuka. Atapnya udah jebol, dan keadaan sekelilingnya bisa dilihat tuh, ini rumputnya udah tebal banget teman-teman, udah tebal banget, pokoknya udah rimbun deh. Udah mirip real hutan ini mah. Aduh. Ya kan saking tebalnya pepohonan, lihat tuh. Oke. Kunjungan saya di rumah ini, di rumah yang sangat mewah dan indah dan asri, yang sayang banget ditinggalkan, udah selesai teman-teman. Aduh,
yang pada intinya banyak-banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh. Apapun yang kita miliki itu dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala beri untuk kita. Dan untuk rumah ini, mudah-mudahan harapan saya di kedepannya, doa saya bisa diaktifkan lagi, sanak saudaranya bisa merapikan, nonton video ini bisa merapikan lagi rumahnya. Jangan terlalu lama ditinggalkan, karena masih banyak banget barang-barang properti di rumah ini yang sangat bermanfaat. Ini untuk teman-teman yang beruntung pasti nanya ini di mana. Sekali saya jelaskan, saya tidak bisa menyebutkan di mana. Mencari kenyamanan aja buat semuanya. Oke, tanya kita balik. Gue, karena bentar lagi hujan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan yang baru gabung saya. Terima kasih untuk channel, like, share, komen, dan subscribe channelnya. Biar makin semangat lagi di sini. Saya Ajis Nur Rahman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore.